Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang nama hari dan nama bulan, yaitu sebagai berikut ya. Nah, nama hari, name day, Senin, Monday, Selasa, Monday, Rabu, Trinity, Kamis, Monday, Jumat, Friday, Sabtu, Sarere, Minggu, Sunday. Dan kata keterangan yang biasa digunakan dalam sehari-hari adalah kemarin, yesterday, kemarin lalu, yesterday, hari ini, today, besok, kemarin, minggu lalu, last week, minggu ini, this past week, minggu depan, this past week come. Oke, teman-teman, nama bulannya, nama bulan, name moon, January, January, February, February, Maret, Maret, April, April, May, May, June, June, July, July, Agustus, August, September, September, October, October, November, November, Desember, Desember. Nah, ini perbedaannya. Nah, yang ini biasa digunakan sebagai kata keterangan atau kata keterangan waktu ya. Yaitu bulan lalu, last month, bulan ini, this past month, bulan depan, next month, tahun lalu, last year, tahun ini, this past year, tahun depan, next year, behind, tahun baru, new player. Oke, teman-teman, terima kasih atas menontonnya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya, agar video selanjutnya tidak tertinggal. Terima kasih. Thank you so much.